Samua Basudara merupakan sebuah istilah yang sudah tidak asing lagi didengar. Atas dasar istilah ini pulalah terbentuk banyak organisasi kerukunan keluarga asal Sulawesi Utara di perantauan. Semua organisasi kemasyarakatan tersebut membawa semangat Bohusami. Bohusami sendiri merupakan singkatan dari nama-nama daerah yang ada di Sulawesi Utara, yakni Bolaang Mongondowu, Kulontalo, dan Sangihe Minahasa. Organisasi kemasyarakatan Bohusami Bandung sendiri saat ini lebih kurang memiliki anggota 150 orang, dan tidak sedikit dari mereka yang memiliki pendidikan dan berprofesi di bidang hukum. Atas dasar itulah terbentuk Bohusami Lawyer Club Bandung yang diresmikan pada tanggal 08 Maret 2022 di Bandung. Ketua Bohusami Lawyer Club Bandung, Sugiulanto, menegaskan, Bohusami Lawyer Club Bandung lahir untuk membantu warga masyarakat Jawa Barat yang memerlukan bantuan hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Bohusami Lawyer Club Bandung dinakodai oleh Mucan Pangalima sebagai Dewan Pembina, dan saat diresmikan Bohusami Lawyer Club memiliki 5 advokat yang siap memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Ya, tujuannya sebagai sarana kegiatan, satu contoh sarana kegiatan dari perkumpulan Bohusami ini untuk memberikan bantuan hukum, konsultasi dan bantuan hukum pada khususnya pada keluarga besar Bohusami. Tapi tidak menutup kemungkinan masyarakat umum pun, masyarakat luar di keluarga Bohusami pun bisa kami berikan bantuan hukum, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Kami mempunyai tim keluarga besar Bohusami yang bergelar sarjana hukum dan mempunyai izin praktek di pengadilan. Masing-masing mempunyai, jadi ada 5 orang yang mempunyai izin praktek di pengadilan dari keluarga Bohusami ini. Kami siap untuk memberikan bantuan nasihat hukum dan juga konsultasi hukum, bahkan sampai advokasi di luar maupun di dalam pengadilan. Jangan berdiam.